Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Malaysia. Oke, hari ini aku mau ajak kalian jalan di Petaling Street. Kenapa aku mau ajak jalan di sini? Aku pun pertama kali mau masuk di sini dan nggak pernah masuk lah selama aku di Malaysia ya. Aku nggak pernah masuk dan apa yang ada di dalam ini? Ya, kita akan tahu sama-sama. Jom. Kita akan tahu sama-sama apa aja di sini. Jom kita masuk dulu. Ya, pertama kita sampai di sini kita akan disajikan sama bag. Wow. Tapi tahukah kalian? Bersih ya. Petaling Street adalah tempat orang Cina ya, Jat. Sini barang-barang murah ada kan? Oke, jom. Kita masuk. Oke, bagi kalian mau buat tato boleh datang sini. Apa nama dia? Oke, di. Oke, bos. Hai. Oke, sekarang kita jalan. Oh, ini. Ini dia punya tato. Murah saja 100 ya. Buat sedikit 100 mahal. Back. Ini back jet. Bagus. Oke lah, nantilah dulu ya. Tapi di sini bersih ya. Saya suka bersih. Ada kopi mana? Ini bos. Apa ini? Kopi ya, kopi. Kopi. Oke lah. Nanti lah. Halo. Tapi sempit ya. Sempit kali jalannya. Buat kalian yang sayang pacar boleh beli sini. Ini tempatnya itu di sebelah sini. Jom kita jalan lagi. Apa?
Iya, Mas Rin. Ya, sudah mau hujan. Baik, sudah mau hujan, bro. Hujan, hujan. Sudah mari lagi mau. Oke, jadi itulah suasana di Petaling Street ini. Banyak barang-barang yang boleh kalian beli. Di sini banyak orang melancong, pelancong ya, yang masuk di sini. Banyak pelancong yang masuk belanja di dalam Petaling Street ini. Jadi apa-apa benda, saya mau akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang mau belanja di Petaling Street, boleh belanja di sini ya. Kenapa aku nggak lanjut video ini panjang-panjang? Sebab mau hujan. Jadi saya mau akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.